juga semua orang, semua publik mengetahui ini, tapi ternyata tidak pernah, tidak hadir juga, maka kami menilai bahwa ini memang ada kesengajaan. Apakah mau pakai cara-cara klasik supaya pra-peradilan ini nanti gugur, maju ke sidang pokok perkara? Ada apa ini? Jangan buat publik lagi menjadi janggal lah, gitu loh. Ini kan bisa janggal. Ini kan hak-hak tersangka, harusnya mereka hadir lah, jangan seperti inilah. Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini. Ya kan, bukan kepentingan kami saja kok ini. Ya, ada kepentingan masyarakat di sini. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut juga semakin janggal perkara ini. Semakin janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti ini. Ya, makanya terlalu lama jedanya seperti apa? Karena hakim tadi sudah menyampaikan bahwa ini jedanya memang ada kepentingan relas, jadi memang harus jatuh. Tapi di hari Senin, manakala termohon tidak hadir lagi, maka kita akan lanjut dan kita akan tinggal pihak termohon. Kira-kira demikian. Boleh disampaikan kalau 1 Juli mereka tidak datang juga, apa yang disampaikan? Lanjut. Maka persidangan lanjut tanpa kehadiran termohon. Kira-kira seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.